105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, Dimas tak hadir untuk menemani kamu di malam Jumat ini dengan cerita kisah nyata insan muda yang bertemu dengan hantu. Pastikan malam hari ini kamu tidak sendirian, karena Dimas tak juga akan ditemani JNA di JNA Nightmare Side malam hari ini. Selamat mendengarkan, dan sekali lagi ingat, jangan pernah dengerin JNA Nightmare Side ini sendirian. FM Arda Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi berani Mas tadi JNA Nightmare Side Insan Muda. Selamat malam untuk kamu yang baru bergabung berani Mas tadi JNA Nightmare Side malam hari ini. Selamat mendengarkan di frekuensi 105,9 FM atau mungkin yang sedang streaming di ardenradio.com atau via video.com juga. Semoga lancar streamingnya, dan yang pasti malam hari ini kita akan mendengarkan kisah nyata kiriman dari insan muda yang sudah masuk ke tim Nightmare Side melalui email di nms@ardenradio.com. Untuk kirim cerita seram, pengalaman-pengalaman kisah nyatanya, sudah pasti kirimnya ke Nightmare Side. Tapi kalau mau kirim paket dan barang, sudah pasti via JNA Insan Muda. Dan malam hari ini, di hari Kamis, tanggal 18 November 2021, menjadi sebuah malam yang mungkin seperti malam Jumat lainnya. Tapi gak tahu kenapa dari sore tadi sampai beberapa detik yang lalu Dimas ngelihat seliweran ada yang lewat-lewat lah. Tadi bahkan pas sore siaran Hegar mana pun kayak gitu, lagi siaran sama Lintang, tiba-tiba ada yang melesat gitu hitam di luar. Kalau tadi sih di sebelah kanan Dimas, sebelah ruang siaran ini ada kaca atau cermin yang ngadep keluar, di mana di luar itu ada lobby lah ya, ada ruang tunggu buat duduk-duduk. Kalau kita udah pernah kesini pasti udah ngebayangin. Nah tadi juga ada sekelebat kayak bayangan putih juga lewat situ. Entah kenapa nih hari ini lumayan banyak yang seliweran gitu lewat-lewat. Apa mungkin karena tayangan Nightmare saya tadi jam 8 malam kali ya? Jadi di JNA Nightmare Side Doku Misteri, di mana kita mendokumentasikan tempat-tempat yang penuh dengan misterinya, dan episode yang baru tayang jam 8 malam tadi itu adalah episode kantornya Ardan. Jadi sosok-sosok penunggu Ardan Radio yang kita bahas. Dan di episode terbaru JNA Nightmare Side Doku Misteri yang sudah tayang tadi jam 8 malam itu, itu barengan sama Risa Saraswati dari tim jurnalisa, dan juga barengan sama Kang Jeffman juga pastinya.
Kita lihat website-nya dan kita explore sosok-sosok dan mitos-mitos yang sering muncul di Radio Ardan. Karena belakangan banyak gangguan-gangguan sih yang terjadi di Ardan. Entah kenapa ada yang tadi lah sekelebat-sekelebat, ada yang ngelihat ini itu. Bahkan bukan hanya yang kerja di Ardan aja, sempat juga artis yang manggung gitu di Ardan, terutama di Ardan Ngejam yang beresnya jam 12 malam tuh setiap hari Rabu, itu ngalamin kejadian-kejadian mistis. Salah satunya adalah penyanyi yang cukup terkenal, Anmes Kamaleng, yang ngalamin juga kejadian mistis di lorong Ardan Radio. Dan lengkapnya bisa kamu tonton di YouTube channelnya Ardan, karena sudah tayang dari jam 8 malam tadi. Dan ada hadiah juga Rp200.000 untuk 4 orang pemenang yang sudah menonton tayangan Nightmare Site ya di YouTube Ardan Radio. Jangan lupa subscribe juga YouTube channelnya Ardan, subscribe juga YouTube channelnya JNE, dan jangan lupa untuk follow Instagramnya JNE di JNE_ID dan JNE.Bandung juga at Ardan Radio sebagai syarat untuk kamu mendapatkan hadiah. Kita akan bagikan Rp200.000 untuk 4 orang pemenang. Kamu tinggal jawab aja pertanyaan yang ada di postingan Ardan Radio, dan jawabannya bisa kamu dapatkan kalau kamu sudah menonton tayangan JNE Nightmare Site Doku Misteri. Jadi pastiin kamu udah nonton tadi ya, berarti siap-siap untuk jawab pertanyaannya. Seperti itu. Dan pertanyaannya adalah, okay. Ini kalau kamu nonton sih kayaknya kamu udah bisa tahu sosoknya itu seperti apa ya. Atau ya sosoknya deh ya, sosok penunggu yang ada di tangga dekat toilet Ardan. Nah, coba tinggal kamu jawab aja, sebutkan sosok penunggu yang ada di dekat tangga toilet Ardan. Nah, itu kamu bisa jawab nih. Mau dikasih pilihan boleh. Ada sosok perempuan kah? Atau sosok hitam besar? Nah, coba nanti kamu jawab ya di postingannya Ardan Radio. Kamu bisa jawab. Sekali lagi pertanyaannya, sosok apa yang ada di atau penunggu yang ada di dekat tangga toiletnya Ardan Radio. Kamu bisa jawab ya. Apakah sosok perempuan sosoknya atau sosok hitam besar? Bisa kamu jawab langsung di komen Insya Muda. Nanti akan dipilih 4 orang pemenang yang beruntung untuk dapetin Rp200.000. Gak cuma itu, untuk kamu yang sudah jawab, nah tapi misalnya ya ampun takutnya gak kepilih untuk menang, tenang, kita masih ada kuis lagi untuk kamu yang berani share pengalaman seram kamu di Instagram Stories. Misalnya selama mendengarkan Nightmare Site ini, atau kamu punya pengalaman-pengalaman lainnya, kamu bisa share di Instagram Stories kamu, boleh bentuknya tulisan ya. Itu juga akan ada hadiah juga ya, Rp200.000 untuk 4 orang pemenang juga Insya Muda, yang nanti di akhir acara akan dikasih tahu atau diumumkan siapa pemenangnya. Jadi yang lagi pegang handphone sekarang bisa buka storiesnya, langsung ketik aja pengalaman yang pernah kamu alamin atau pengen kamu ceritain di Instagram stories kamu. Jangan lupa untuk mention at @ardanradio, at @jne_id dan jne.bandung, dan pastiin kamu follow juga jne.bandung dan juga jne_id-nya. Di follow dan tulis, nanti kita akan pilih ya. Kalau syarat-syaratnya sudah memenuhi, kamu sudah follow semuanya, kamu sudah mention at Ardan Radio, berarti siap-siap kamu akan kita pilih. Oke, okay. Semakin deg-degan ya. Sambil menunggu kita masuk ke cerita pertama dan kedua di JNN Nightmare Site malam hari ini, Insya Muda pastiin kamu tidak sedang sendirian. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNN Nightmare Site. Dan ingat sekali lagi, jangan pernah dengerin JNN Nightmare Site ini sendirian.
Liburan di tahun ini memang terasa berbeda dengan liburan tahun-tahun sebelumnya. Karena berada di tengah pandemi, di mana semua ketika itu melakukan segala aktivitas di rumah saja, termasuk liburan tahun baru, liburan lebaran, dan liburan akhir semester. Namaku Derry. Aku kuliah di salah satu universitas negeri yang ada di Bandung. Aku berasal dari daerah Garut, namun aku tinggal di Bandung, ngekos untuk menjalankan kuliah. Dan kosanku pun tak jauh dari kampus, bisa ditempuh dengan jalan kaki ataupun naik motor. Dan malam ini, di malam Jumat, di mana banyak orang yang mendengarkan cerita pengalaman-pengalaman seram di Nightmare Side Arden Radio, aku memberanikan diri untuk berbagi pengalaman seram yang aku alami. Sebuah pengalaman yang tentunya membuatku sulit untuk melupakannya sampai saat ini. Kejadian yang aku alami ini terjadi ketika liburan akhir semester tiba. Di momen itu, aku putuskan untuk pulang ke rumahku yang berada di daerah Garut. Karena cukup membingungkan jika aku harus menghabiskan waktu di kosan. Terlebih lagi di kosanku hanya sendirian. Semua penghuni kosan sudah pulang kampung sebelum adanya peraturan baru PSBB di Bandung. Dan aku menjadi orang terakhir yang harus pulang kampung di tengah peraturan PSBB itu. Ketika itu aku pulang ke Garut pada malam hari, sekitar jam 11 malam. Setelah selesai membawa barang-barang bawaanku, aku mengunci pintu kosan, lalu memanaskan motor. Ya, rencananya aku akan pulang ke Garut dengan menggunakan motorku. Ketika aku panaskan motor, aku sempat bertemu dengan ibu kos yang bertanya padaku mau kemana malam-malam seperti itu. Aku jawab, aku akan pulang ke rumah orang tuaku yang ada di Garut. Agar tidak kena macet jadinya, aku memilih berangkat malam hari. Ibu kos pun berpesan hati-hati di jalan. Setelah berpamitan, aku langsung menancap gas motorku. Di tengah perjalanan, awalnya aku bingung jalur mana yang ingin aku lalui. Ketika berkendara malam hari, yang kutakutkan hanyalah bertemu orang jahat seperti begal atau pencuri. Makanya aku melajukan motorku cukup cepat. Kutambah konsentrasiku dan fokus melihat ke arah jalan. Setelah cukup jauh melewati semua jalanan Bandung, kini aku masuk ke jalan daerah Ciparai. Ketika tersadar, ternyata hanya motorku saja yang melintas di jalan itu. Kulihat tidak ada kendaraan yang lain
sehingga aku pun langsung menancap gas motorku. Karena suasana jalanan sudah semakin sepi. Rumah-rumah warga sudah tidak terlihat lagi di kiri dan kanan jalan. Aku lajukan terus kecepatan motorku hingga memecah keheningan malam. Singkat cerita, sampailah aku di terminal Ciparai dan memutuskan untuk beristirahat sejenak karena di sana ada warung kecil di pinggir jalan yang masih buka. Sambil merebahkan kakiku, aku memesan cemilan dan air minum. Penjaga warung itu bertanya padaku, mau kemana malam-malam seperti ini? Aku pun menjawab mau pulang ke rumah orang tua daerah Garut. Dia sempat menawarkanku untuk istirahat sejenak, menunggu sampai pagi. Namun karena tanggung sudah setengah perjalanan, aku juga tidak ingin berlama-lama di sana. Aku pun tidak mengambil tawaran ibu itu. Setelah merasa cukup beristirahat, ku nyalakan motor dan segera lanjutkan perjalananku. Dan ketika itu, waktu sudah menunjukkan jam 1 pagi. Aku pun lanjut lagi ke jalan raya yang cukup besar. Namun masih tetap sepi. Sampai ketika aku melewati sebuah perumahan yang berdekatan dengan jalan raya, dari kejauhan kulihat ada seorang perempuan. Dari jauh saja kulihat wajahnya cantik. Dari perawakannya, mungkin dia seusiaku. Dan kulihat perempuan itu sedang berdiri di tepi jalan seperti menunggu sesuatu. Sampai ketika motorku akan melewatinya, dia melambai ke arahku dan coba menghentikan motorku. Ia seperti menyetop motorku lah. Perlahan aku mulai mengurangi kecepatan dan mendekati perempuan itu. Dari dekat, kini terlihat wajahnya cukup jelas. Rambutnya sebahu. Matanya sayu. Kulitnya putih. Dia tersenyum padaku. Dan saat itu aku sangat terpesona dengan wajah cantik orang yang menyetopku di pinggir jalan itu. Baru saja aku akan bertanya kenapa, dia bertanya duluan padaku. Dia bilang, boleh ikut ke depan gak? Tanya perempuan itu dengan suara yang sedikit gemetar. Aku tidak tahu maksudnya ke depan mana. Namun yang jelas, jalan itu sudah dekat dengan rumah orang tuaku.
mencoba menjawab. Perempuan itu dengan berkata, "Aduh, maaf banget mbak, rumah saya udah dekat dari sini. Terus saya juga gak bawa helm mbak." Perempuan itu langsung memalingkan wajahnya dan pergi berjalan meninggalkanku. Tapi kasihan juga ya. Bingung dah. Perempuan itu sepertinya kecewa dengan jawabanku. Tapi ya sudahlah, toh aku pun tidak kenal dengan dia. Aku lanjutkan perjalananku menuju ke rumah aku yang sudah dekat itu. Aku melewati perempuan itu. Aku coba berikan klakson sambil berpamitan. Ketika aku melewatinya sambil menganggukkan kepala, perempuan itu sama sekali tidak merespon, hanya melihat lurus ke depan. Aku pun melewatinya dan ku tengok lagi ke belakang. Tidak sampai 10 detik ketika ku tengok lagi ke belakang, sosok perempuan itu sudah tidak ada. Kemana? Hilang atau? Aku sampai memberhentikan motorku. Ku berhentikan motorku. Ku buka helm full face-ku. Bahkan aku turun dari motor untuk lihat ke belakang. Dan ketika ku tengok lagi ke arah jalan belakang, ada yang berdiri di sana. Namun sosok perempuan yang lain, yang kini berdiri tak jauh dari belakang motorku, masih sosok seorang perempuan. Namun yang ini rambutnya panjang berwarna hitam, terurai sampai menyentuh jalan, memakai baju putih kusam panjang dan berdiri di pinggir jalan sambil melihat ke arahku. Wajahnya pucat dan matanya membelalak melotot. Namun itu sangat mirip seperti perempuan yang berpapasan denganku tadi. Perlahan dari kulit wajahnya seakan mengelupas hingga yang kulihat adalah daging dari wajahnya. Tangannya memainkan rambut, seakan menyisir-nyisir rambutnya dengan jari-jarinya itu. Tersenyum pada aku dan dia pun tertawa dan terdengar tertawa cekikikannya yang menggema di sekitar jalan raya itu. Tanpa pikir panjang lagi, aku langsung menancap gas. Aku sudah tidak peduli lagi. Yang pasti aku harus segera pergi dari tempat itu. Sampai di rumah, ibu langsung membukakan pintu rumah dan menyambutku. Namun wajahnya terlihat khawatir
melihat mukaku pucat dan ketakutan. Setelah ku ceritakan apa yang ku alami, ibuku pun membenarkan kalau di daerah yang tadi ku lewati itu, beberapa hari kebelakang baru saja terjadi kecelakaan di sana yang menewaskan seorang korban, dan itu perempuan. Dan mungkin saja yang kutemui adalah sosok arwah penasaran korban kecelakaan itu. Asli dari Tangerang. Kampusku menyediakan asrama untuk orang-orang rantau sepertiku. Awalnya aku berpikir tidak mau tinggal di asrama. Aku ingin ngekos. Tapi orang tuaku bilang aku sebaiknya tinggal di asrama saja, karena lebih jelas dan pasti akan banyak teman. Aku pun akhirnya mengikuti saran orang tuaku. Waktu pun berlalu. Tidak terasa sudah hampir satu minggu aku di kampus ini. Perkuliahanku yang padat di awal minggu ini membuatku lelah. Siang itu, ketika selesai kelas pun, rasanya aku ingin cepat sampai ke kamarku dan merebahkan badanku. Namun, sialnya, karena aku mendapatkan kamar yang ada di lantai 5 asrama ini, aku harus melewati tangga. Sesampainya di kamar, aku langsung merebahkan badanku ke atas tempat tidur. Dan tak lama, aku pun tertidur pulas. Entah untuk berapa lama, sampai aku terbangun karena suara petir yang sangat keras sampai menggetarkan jendela kamarku. Ketika kulihat jam, ternyata sudah hampir menunjukkan waktu maghrib. Udah mau maghrib aja nih, bablas gua. Aku pun beranjak dari tempat tidurku dan terbangun. Aku pergi ke kamar mandi dan mencuci mukaku. Kulihat dari jendela, hujan sangat deras.
Sesekali suara petir pun terdengar. Aku pun kembali duduk di atas tempat tidurku dan memainkan HP-ku. Lalu samar-samar terdengar ada seseorang yang berjalan di lorong depan kamarku. Dan suara itu pun berhenti di depan kamarku. Aku menunggu. Apa akan ada yang mengetuk pintu? Dan tidak ada apa-apa. Aku pun tidak memperdulikannya. Waktu pun berlalu. Tugasku yang menumpuk memaksaku untuk begadang lagi hari itu. Aku ingin sekali mencari udara segar di luar. Namun hujan membuatku tidak bisa kemana-mana. Malah membuatku menjadi mengantuk. Kunyalakan musik untuk menemaniku mengerjakan tugas malam itu. Dan agar tidak mengantuk juga. Sampai suasana pun menjadi hening. Kulihat jam menunjukkan hampir jam 12 malam. Lalu terdengar lagi suara orang berjalan di lorong depan kamarku dan kembali berhenti di depan kamarku. Siapa sih? Karena penasaran, aku beranjak menuju pintu dan membuka pintu. Tidak ada siapapun di lorong itu. Saat aku menutup pintu dan berbalik, sebuah jejak kaki basah di lantai kamarku. Aku sedikit terdiam karena seingatku aku belum ke kamar mandi. Dan kakiku pun dari tadi tidak basah. Perasaanku mulai tak tenang. Aku ikuti jejak kaki itu. Dan jejak kaki itu menuju ke arah kamar mandi yang tertutup. Hah? Tidak mungkin rasanya ada orang yang masuk ke dalam kamarku. Aku berjalan mendekati kamar mandi itu secara perlahan. Dan suara flash air menyala dari dalam. Aku pun semakin heran dan beranikan diri membuka kamar mandi itu. Sampai tidak ada siapa-siapa. Aku coba berpikir positif. Mungkin toilet di kamarku sedang error. Dan fokusku teralihkan ketika tiba-tiba musik yang tadi kuputar menyala kembali. Aku benar-benar kaget mendengarnya. Bergegas aku langsung berlari keluar dari kamarku ini. Aku tutup rapat pintu kamar.
kamarku dan menguncinya. Hujan sudah cukup reda saat itu. Bulu kuduku mulai merinding entah karena cuaca dingin atau memang suasana seram di sekitarku ini. Jantungku berdegup kencang. Dan tiba-tiba, baru saja aku akan melangkahkan kakiku untuk turun ke bawah, dari arah lorong kamarku ini terdengar seperti ada suara orang yang melangkah. Suara itu terdengar dari lorong ini, sama seperti suara yang kudengar sebelumnya. Namun, ketika kulihat, di lorong ini hanya aku seorang. Tidak ada siapa-siapa lagi selain aku. Suasana mulai tidak kondusif. Aku pun langsung bergegas berjalan menjauh dari depan pintu kamarku. Dan suara itu masih terdengar jelas. Jantungku berdegup kencang. Jelas sekali suara itu terdengar. Dan tiba-tiba, seperti ada yang memanggilku dari arah belakangku. Aku pun berusaha tidak memperdulikannya dan terus berjalan menuju tangga. Sampai ada yang menepuk punggungku. Aku pun seketika terdiam. Dan ketika aku berbalik, astaga, ya Tuhan, berdiri di hadapanku seorang wanita dengan rambutnya yang panjang. Kulihat rambut dan sekujur tubuhnya basah. Dengan memakai baju putih kusam, badannya sangat kurus, wajahnya sangat pucat, dan matanya melotot ke arahku. Badannya mulai membungkuk mendekati wajahku. Dan tiba-tiba, dia tertawa sangat menyeramkan. Aku pun berteriak sangat kencang sekali. Kakiku lemas seketika. Dan aku pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Ketika tersadar, aku pun dibangunkan oleh temanku. Aku tertidur di lantai lorong. Aku masih berat. Dan akhirnya aku pun diantarkan menuju kamar oleh temanku. Aku tidak sempat bercerita karena masih shock. Keesokan harinya, setelah cukup tenang, aku pun langsung menceritakan kepada temanku yang memang dikenal sebagai anak indigo. Dan setelah ku ceritakan, temanku pun itu berkata padaku bahwa sosok yang aku lihat bukanlah sosok dari asrama tempat aku tinggal, melainkan berasal dari luar. Salah satu alasan kenapa sosok itu berada di lorong asramaku itu karena sosok itu hanya ingin berteduh saja. Konon katanya, jika cuaca sedang dalam kondisi hujan, sosok-sosok seperti itu biasanya mencari tempat untuk berteduh. Dan malam itu, mungkin sosok kuntilanak yang bertemu denganku itu memang sedang berteduh di area lorong kamarku ini. Oh, my God.
105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side Insan Muda. Masih ditemenin di Masta sampai nanti jam 12 malam. Masih ada satu cerita lagi untuk kamu yang masih mendengarkan JNE Nightmare Side. Sebelum kita lanjut ke cerita terakhir, di masa ini ingetin lagi untuk kamu yang ingin berbagi atau share pengalaman seram kamu, mungkin selama mendengarkan Nightmare Side malam hari ini, ada kejadian-kejadian apa yang kamu alamin, atau mungkin kamu punya pengalaman yang terjadi beberapa hari yang lalu, beberapa minggu atau beberapa bulan lalu, ingin kamu share. Kamu bisa share Insan Muda di Instagram stories kamu. Jangan lupa mention at Arden Radio at JNA underscore ID JNA.Bandung juga. Jangan lupa di follow kesemuanya, karena nanti akan dipilih 4 orang ya, 4 orang pemenang untuk masing-masing mendapatkan Rp200.000. 4 orang pemenang ya? Stories. Oh, stories. Untuk stories 3 orang pemenang ya? Oke, 3 orang pemenang untuk stories. Dan untuk yang 4 orang pemenang itu untuk dokumentary. Mohon maaf ya. Jadi di dokumentary Nightmare Site juga sudah diposting. Itu bisa kamu cek langsung postingan Instagramnya Arden. Dan kamu bisa komen langsung di situ. Kalau kamu udah nonton Nightmare Site dokumentary yang udah tayang dari jam 8 malam tadi, kita bisa komen dan siap-siap untuk dapetin hadiah Rp200.000 untuk 4 orang pemenang. Nah, untuk yang quiz di storiesnya itu ada 3 orang pemenang yang akan kita pilih nanti di akhir acara untuk mendapatkan juga Rp200.000 persembahan JNE dan Mersa. Jadi pastiin kamu sudah follow Instagramnya sebagai syaratnya, Instagram Arden Radio, Instagram JNE underscore ID dan JNE.Bandung. Jangan lupa hashtag untuk stories Nightmare Site. JNE 31 tahun, hashtag JNE Maju Indonesia dan JNE Nightmare Site. JNE 31 tahun dan JNE Nightmare Site, jangan lupa dikasih juga hashtag itu. Dan siap-siap nanti 3 orang yang beruntung akan kita umumkan dan kita akan bacakan ceritanya ya di akhir acara nanti. Sambil nunggu, untuk kamu yang ingin berbagi pengalaman, share via Instagram storiesnya, kita dengarkan cerita terakhir di JNE Nightmare Site malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Kita berada dan tinggal, pasti kita hidup berdampingan dengan alam lain. Dan ya, menurutku, meskipun semua orang tidak melihat mereka, setidaknya kita bisa menjaga sopan santun dimanapun kita berada. Dan malam hari ini, aku akan menceritakan pengalamanku ketika aku tinggal ngekos di Jakarta. Kejadiannya ini terjadi lebih kurang 1 bulan yang lalu, sebelum aku memutuskan pindah ke kosan yang baru. Dan sebenarnya ini karena ulahku sendiri yang kurang sopan santun saat aku baru menempati kosan baruku itu. Namaku Randy. Aku tinggal di daerah Jakarta Timur dan aku bekerja
di salah satu bengkel pembuatan besi. Entah kenapa, aku selalu merasakan keberadaan makhluk halus. Entah dari suara ataupun dari hati yang selalu bicara bahwa ada sosok yang menyampaikan pesan atau sesuatu padaku. Aku cuma hanya sebatas merasakan keberadaan makhluk-makhluk tersebut, namun tidak pernah melihatnya secara langsung. Tidak pernah melihat wujudnya di depan mata kepalaku sendiri. Sampailah pada hari itu. Sebelumnya, aku ngekos di seberang jalan di gang tempatku bekerja. Singkat cerita, temanku menanyakan aku tinggal di mana, dan dia menawarkan untuk pindah ke kosan dekatnya karena katanya lebih murah. Dan aku pun mempertimbangkannya. Sampai akhirnya aku memilih pindah. Dan memang kosan itu yang temanku tawarkan lebih dekat dengan tempatku bekerja dan lebih murah juga. Namun sebelum setuju, aku janjian dulu untuk melihat kosan tersebut. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Setelah pulang bekerja, aku langsung cek dan memilih kamar kosan yang ketika itu ada 3 kamar kosong yang belum terisi. Dan aku memilih satu kamar kosong yang berada di ujung. Entah kenapa, feelingku sepertinya kamar itu yang akan jadi tempat tinggalku. Ibu kos pun membukakan pintu kosan, lalu aku masuk untuk ngecek kamar. Ketika aku masuk dan mengecek kamar, entah kenapa, hawa di kamar itu berbeda. Dan ketika itu terlintas di benakku, wah, kayaknya di kamar ini ditempati sama sosok perempuan. Entah kenapa, di pikiranku muncul seperti itu. Tapi ya sudahlah, toh di semua tempat ada penghuninya. Selagi dia tidak mengganggu, tidak jadi masalah. Akhirnya aku pun setuju untuk menempati kamar yang ada di ujung. Malamnya aku langsung membersihkan kamar itu dan langsung tinggal di sana. Waktu pun berlalu. Hari pertama, hari kedua, aku tinggal di kosan itu. Semuanya berjalan baik. Tidak ada yang aneh-aneh. Hingga sampailah pada hari itu, hari Rabu di malam Kamis. Ketika itu pekerjaanku cukup padat dan membuatku kelelahan. Rasanya aku ingin langsung tidur. Hingga akhirnya, begitu sampai ke rumah dan begitu sampai di kamar kosanku, aku langsung terlelap tidur. Ketika itu sudah hampir tengah malam. Aku terlelap entah untuk berapa lama. Sampai
jam 2 pagi, aku terbangun ketika mendengar ada suara anak ayam. Suaranya terdengar sangat dekat, sepertinya berada di depan pintu kosan. Aku berpikir sejenak. Ini mungkin bukan benar-benar anak ayam. Lagi pula di kosanku tidak ada ayam atau bahkan anak ayam. Sebuah tanda-tanda yang aku tahu ini adalah gangguan dari makhluk halus. Aku coba tidak memperdulikannya dan lanjut tidur. Hingga tak berapa lama, belum sempat aku terlelap lagi, kali ini aku dengar suara yang berbeda. Suara perempuan menangis. Menangis terseduh-sedu. Dan dari suaranya, itu berasal dari depan pintu kamar kosanku. Dan itu tidak hanya menangis. Dari luar, terdengar juga bunyi ketukan pintu. Suara ketukan pintu yang lemah lembut diiringi dengan suara tangisan seorang perempuan. Tentu saja ini membuatku panik. Jujur, ketika itu aku ketakutan. Jantungku berdegup sangat kencang. Badanku mulai dingin. Sampai akhirnya aku pun menyalakan ayat suci Al-Quran dari ponselku. Aku besarkan suaranya hingga fokusku tidak lagi mendengar suara tangisan dan ketukan pintu itu. Dan sebisa mungkin aku paksakan diriku untuk tidur. Keesokan harinya, di hari Kamis malam Jumatnya, aku baru sadar bahwa malam Jumat ini adalah malam Jumat Kliwon. Dan tak kenapa suasana kosan malam itu hening, sepi. Aku membuka grup chat dan aku meminta teman-temanku untuk nongkrong di kosanku agar tidak terlalu sunyi, karena aku takut kejadian semalam terulang lagi. Setelah itu, beberapa menit kemudian, teman-temanku datang ke kosanku malam itu. Berjumlah 5 orang, dan kita pun mengobrol, tertawa, bercanda. Sehingga membuat suasana kosan yang awalnya hening, kini jadi ramai. Namanya juga anak muda. Kadang ketika mengobrol, bahasan dan kata-katanya tidak terkontrol. Ya, kalau orang tua sih bilangnya sompral. Tapi ya sudahlah. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 12 malam.
Sayangnya teman-temanku tidak bisa menginap. Mereka pun berpamitan pulang padaku. Setelah mereka pulang, aku barulah merasakan perutku lapar. Ketika itu di kosanku tidak ada makanan apa-apa. Aku harus jalan keluar untuk mencari makan yang masih buka. Akhirnya aku pun berjalan kaki keluar gang. Dan ketika itu aku merasa hawanya sudah tidak enak sepanjang jalan yang kulalui. Dan aku merasa seperti ada yang membuntutiku dari belakang. Tapi pikiranku harus tetap positif. Hingga sampailah aku di tempat tukang mie ayam yang masih buka ketika itu. Aku pun membelinya, langsung makan di sana. Dan setelah itu barulah bergegas pulang ke kosanku. Ketika itu jam sudah menunjukkan jam 1 pagi. Aku buru-buru jalan, agak sedikit berlari menuju kosanku, melewati gang yang sepi dan cukup gelap itu. Rasa seperti ada yang membuntutiku dari belakang pun masih terasa. Sesekali ku tengok ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Tak lama aku sampai di kosan. Buru-buru aku masuk ke kamar, menutup pintu, dan langsung merebahkan badanku di tempat tidur. Malam itu, untungnya aku sangat mengantuk, jadi tidak perlu waktu lama. Begitu sampai di tempat tidur, aku langsung terlelap. Harapanku, aku bisa bangun pagi dengan kondisi badan yang segar bugar. Namun ternyata tidak. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Tiba-tiba, astaga, ada yang menggedor-gedor pintu kamarku. Menggedor dari luar, dan terdengar juga suara seperti nafas seseorang yang sangat kencang. Refleks, aku bangkit dari tempat tidurku dan melihat ke arah pintu. Pintu yang digedor pun terlihat bergetar, dan suara nafas yang berat dari orang yang menggedor di depan pintu itu terasa. Tapi siapa yang lewat tengah malam seperti ini menggedor kamarku? Suasana berubah menjadi mencekam. Sampai suara gedoran di pintu itu pun hilang. Dan kini pindah di atap kosanku yang tiba-tiba berisik sekali. Seperti ada yang entah itu berjalan-jalan atau merayap di atas langit-langit kamar kosanku itu.
Aku mencoba tenang. Aku terus beristighfar, menutup badanku dengan selimut. Aku berharap ini hanya mimpi, dan ketika aku terbangun, semua kembali normal. Suara itu masih terus terdengar olehku hingga akhirnya suara itu berhenti. Perlahan aku pun membuka selimutku untuk melihat keadaan kamar kosanku. Dan begitu ku buka selimutku, aku melihat sesosok perempuan sedang duduk di atas lemari kamarku, menghadap samping dan membuat bulu kuduku berdiri. Sosok perempuan itu berambut panjang, agak keriting dan berantakan. Dia memutar-mutar kepalanya, dan ketika putarannya menghadap ke arahku, matanya menatap tajam. Dan seketika kulihat wajahnya yang hancur, mulutnya menyeringai dengan taring dan penuh darah. Dia membuka mulutnya dengan senyuman yang lebar dan mengeluarkan suara seperti anak ayam, sambil menunjukku dengan jarinya yang mempunyai kuku panjang. Dia menunjuk-nunjuk ke arahku sambil berkata, "Ganggu, ganggu," sambil tersenyum kecil menyeramkan. Setelah dia berkata ganggu, tiba-tiba saja dia langsung loncat ke arahku. Dan kini sosoknya berada tepat di atas badanku. Aku hanya bisa pasrah. Aku tutup mataku dan terus berdoa dalam hati, membacakan ayat-ayat suci agar sosok itu pun pergi. Dan ketika ku buka mataku lagi, sosok itu masih berada di atasku, semakin dekat sampai aku bisa mencium bau busuk yang menyeruak dari badan sosok perempuan itu. Dan tak kenapa tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Dan aku pun tak ingat apa-apa lagi. Sampai akhirnya aku pun terbangun. Dan pagi hari itu ketika aku terbangun, aku cukup kaget. Karena aku terbangun tidak di tempat tidurku, namun di depan pintu kamar kosanku. Ketika terbangun, badanku merasa tidak enak. Entah kenapa aku demam. Badanku terasa tidak karuan. Aku coba menyegarkan badanku dengan mandi pagi itu. Dan ketika mandi, aku
merasakan ada pedih di sekitaran tengkuk leherku. Dan ketika kulihat ada luka bekas cakaran kuku yang cukup panjang, dan itu pasti bukan kukuku. Dan aku pun menemukan 3 helai rambut yang sangat panjang di dalam kamarku itu. Berarti yang kualami semalam itu benar-benar terjadi padaku. Entah makin aku dicekik oleh sosok itu hingga membuat aku tak sadarkan diri, atau aku tidak tahu. Singkat cerita, akhir bulan tiba, aku pun pindah dari kosan itu ke kosan baru. Setelah mencari, aku mendapat kosan baru dan bergegas mengambil barang-barang di kosanku yang kemarin itu. Dan kagetnya, ketika aku akan pindahan, kulihat di kamar, barang-barangku sudah berantakan, jatuh berceceran di mana-mana, padahal sebelumnya rapi dan tertata sebelum aku tinggalkan. Tapi ya sudahlah, mungkin ini ulah sosok yang ada di kamar ini. Aku pun berpamitan pada sosok yang ada di sana. Mungkin ada hal-hal yang membuat dia marah sehingga menggangguku. Sebuah pelajaran penting untukku untuk selalu menjaga tata krama dimanapun aku berada. Hingga akhirnya aku pun pindah dari kosan itu. Milena VMR dan Radio Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side in Samudra. 3 cerita baru saja kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan sekarang Dimas bakal umumkan untuk pemenang Nightmare Side Horror Stories bersama JNE 31 tahun JNE. Di mana di bulan November ini JNE berulang tahun yang ke-31 Insan Muda dengan tayangan-tayangan spesial bersama Nightmare Side pastinya. Jadi kalau di hari Kamis malam Jumat di jam 8 malam itu selama bulan November, JNE Nightmare Side itu bakalan barengan sama bintang tamu yang sangat luar biasa. Setelah Indah Kus minggu lalu, minggu ini ada Risa Saraswati Insamuda yang ada di YouTube channelnya Arda Radio. Dan ada hadiah juga kuis untuk Nightmare Side Doku Misteri barengan sama JNE yang bisa kamu jawab pertanyaannya via Instagram. Di postingan feednya Instagram Arden, tinggal jawab aja langsung Insan Muda ya pertanyaannya.
Dan sekarang Dimas bakal umumkan untuk 3 pemenang yang masing-masing berhak mendapatkan Rp200.000 untuk Night Berset Horror Stories. Dan untuk pemenangnya minggu ini adalah, selamat untuk at Henny Usterani, ya, Henny underscore Ustriani. Selamat juga untuk at Barey underscore Muhammad dan at Ambardia. 3 pemenang untuk minggu ini, Insan Muda, yang masing-masing mendapatkan Rp200.000. Dan periode kuis ini masih panjang, jadi kalau kamu belum beruntung hari ini menang, selalu ingat, kalau mau kirim cerita seram, bisa via Instagram Stories. Dan kamu tinggal mention at other radio, at jne_id, at jne.bandung juga bisa, dengan hashtag JNE Nightmare Site, hashtag JNE 31 tahun, dan hashtag JNE Maju Indonesia. Jangan lupa untuk follow ketiga akun tersebut, ya. Yang belum menang hari ini, minggu depan masih bisa ikutan lagi, jadi mulai disiapin aja. Ingat, kalau mau share cerita pengalaman seram, bisa via Instagram Stories. Tapi kalau mau kirim barang, bisa via JNE. Instagramnya jangan lupa ya, JNE underscore ID. Oke, ini satu cerita dari salah satu pemenang ya, yang akan dibacakan. Karena beberapa panjang-panjang ceritanya dari Dimas baca, seram-seram semuanya. Ini salah satunya. Selamat malam ya untuk pemenang kita. Ada Ambardia yang akan Dimas bacakan malam hari ini, karena dia juga menyertakan foto tokonya. Pengalaman tengah masuk akal banget. Kejadiannya sekitar jam 1:30 WIB, berarti 1:30 siang ya. Dan itu tanggal 31 Oktober 2021, which is itu adalah malam Halloween, di hari Halloween. Saat itu suami saya pergi ke toko spare part mobil untuk membeli oli mobil, karena posisi tokonya agak masuk ke dalam. Maka suami saya memarkirkan mobilnya ke dalam depan toko tersebut. Tidak lupa juga suami saya memasang rem tangan agar lebih safety, walaupun posisi parkirannya itu jalannya datar. Jadi sebenarnya gak usah dikasih rem tangan juga gak akan mundur gitu ya, karena datar gitu, gak mundur. Oke. Setelah beberapa menit, saat suami saya sedang bertanya ke pegawai toko tersebut, tiba-tiba terdengar suara gaduh seperti adanya kecelakaan, karena posisi bengkelnya itu tepat di depan jalan raya. Jadi suami saya menoleh ke belakang, dan ternyata mobil suami saya posisinya sudah ada di tengah jalan raya, dan 3 motor menjadi korban jatuh karena menabrak mobil suami saya yang posisi mesinnya mati dan dengan kondisi rem tangan juga saat itu. Dan saat mobil ingin didorong kembali di tengah jalan raya ke pinggir jalan, tidak bisa bergerak karena posisinya masih di rem tangan. Nah, ini agak sedikit misteri ya berarti ya. Tiba-tiba mobil yang dalam kondisi sudah di rem tangan, mesin mati, itu bisa mundur secara tiba-tiba. Dan ketika mau coba dimajuin lagi juga gak bisa, karena rodanya juga gerak karena di rem tangan. Apakah ini sebuah hal mistis yang terjadi juga, Insan Muda, ya? Oke. Terima kasih Insan Muda yang sudah mendengarkan JNE Nightmare Site malam hari ini. Sampai bertemu lagi di JNE Nightmare Site minggu depan. Dimas tak pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pastinya terima kasih untuk JNE yang sudah menemani 2 jam ya. Untuk kirim cerita, kamu bisa kirimkan ke Nightmare Site, email nms@radio. Tapi untuk kirim paket dan barang, pastinya via JNE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian.